Assalamualaikum, welcome back to my channel. Sebelum ditonton, jangan lupa di subscribe dulu ya. Nasya sekarang berada di Nagari Pandai Sike, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Tepatnya di Lemarsi. Di sini merupakan destinasi agro-eduwisata. Apa ya itu? Yuk selengkapnya ikuti Nasya. Agroeduwisata satu-satunya di Pulau Sumatera. Tempatnya unik loh, jadi kita bisa belajar tentang pertanian sekaligus berwisata. Cocok banget buat keluarga dan anak sekolahan. Salah satunya kita bisa melihat langsung panen cabai seperti ini. Besar. Mau dibawa pulang juga bisa nih. Seperti apa konsep Lemarsi ini? Yuk kita tanya kepada pengelola. Lemarsi itu adalah sebuah kawasan yang dibentuk dan digagas oleh program dari Badan Ketahanan Pangan melalui Kementerian Pertanian. Lemarsi itu sebenarnya hanya sebuah singkatan. Kebetulan kawasannya terletak di antara dua gunung, bahkan tiga gunung. Tapi kami membuat kesimpulan Lemarsi itu, sebuah nama Lemarsi itu adalah Lembah Marapi Singgalang. Jadi program agro eduwisata yang dibuat oleh Kementerian Pertanian ini adalah memfokuskan wisata berbasis edukasi. Jadi target kami itu adalah bagaimana memberikan edukasi terhadap khususnya pelajar, dan tidak kemungkinan untuk umum, keluarga bisa datang kemari, bagaimana cara memproses penanaman sayuran atau hortikultura yang baik dan berkesinambungan. Nah, program ini memang digagas 2020 di 5 provinsi. Kebetulan alhamdulillah Nagari Pandai Sike satu-satunya yang diberikan program di Pulau Sumatera. Nah, ini PR berat buat kami sebagai pengelola di Lemarsi, karena memang infrastruktur yang dibangun di program ini adalah dalam berupa sebuah pondok produksi. Jadi ada di sini, nanti kita akan melihat rumah pengemasan, nanti kita ada melihat galeri-galeri dari hasil sayuran yang ditawarkan ke pengunjung maupun ke program-program lainnya. Lalu ada menara pandang itu dua lantai di atas, nanti kami sediakan teropong bisa melihat ke Singgalang dan Merapi dan lihat yang daerahnya. Dan di bawahnya lantai dasar itu ada pusat informasi center. Jadi tamu yang pertama kali masuk kemari itu memang nanti akan kami akan kita bawa itu ke pusat informasi center. Di sana nanti diberikan sebuah slide video seperti apa Lemarsi. Nah, nanti baru setelah itu beranjak
langsung melihat lokasi pekarangan-pekarangan yang ada di sini dengan kelompok tani yang ada di sini. Semua jenis sayuran lengkap di sini ada, dari mulai cabe, bawang, daun bawang, seledri, terus kol, terus tomat, padi juga ada, kembang kol, pokoknya lengkap. Hampir 21 jenis horti yang ada di kawasan Lemarsi ditanam oleh kelompok tani yang diberikan bantuan dari Kementerian Pertanian. Harapan kami mudah-mudahan ke depan program dari Agro Edowisata Lemarsi yang dibangun dari Kementerian Pertanian bisa memberikan suatu lokasi atau destinasi yang terbaru yang bisa menjadi pilihan baru bagi keluarga dan pelajar berwisata ke tempat kami.